Halo, selamat pagi semuanya. Kamu-kamu semua, Bapak dan Ibu semua yang cari kursi tamu minimalis khas Jepara model sarang semut. Iya, kenapa dibilang sarang semut? Karena kursi ini itu bagian tangan yang samping itu ada motifnya hampir seperti sarang semut ya. Nanti di bagian video selanjutnya nanti kelihatan. Jadi kursi sarang semut minimalis ini formasinya macam-macam. Ada yang 3, 2, 1, 1. Ada yang 2, 1, 1, 1. Ada yang 3, 2, 1 meja. Ya, jadi 3 jenis formasi yang bisa Anda pilih. Kemudian ini mentahnya. Sorry ya, suara jago. Jadi suara ini, maaf suara. Ini adalah mentahnya, yaitu ini motif sarang semut terlihat di bagian samping seperti ini. Jadi ini mentah, nanti saya lihatkan juga yang saat proses finishing. Jadi kursi tamu minimalis sarang semut ini tentu banyak kayu jati dari Jepara, dikerjakan juga dari Jepara Jawa Tengah, jadi tentu barangnya juga oke. Kemudian yang perlu saya informasikan bahwa kursi minimalis sarang semut ini motifnya beda-beda ya. Jadi kadang juga ada motif koin, motif mawar, ada yang motif zigzag, kotak. Jadi random. Kalau Anda mau custom atau pesen motif sesuai selera, tentu harus pesen dulu karena stoknya itu motifnya ya random, beda-beda gitu ya. Kemudian kursi semut minimalis ini harganya adalah dengan formasi 2111 itu harganya Rp4.500.000. Kemudian dengan formasi 3211 harganya Rp5.000.000. Jadi beda dudukannya. Oke, jadi ini adalah proses finishing. Tentu finishingnya melamin, dan kalau pesan tentu bisa disesuaikan. Mau motif yang melamin natural aja atau mau motif kombinasi juga bisa. Oke, jadi silakan Anda lihat-lihat, kalau cocok bisa Anda jadikan referensi jika mau cari model kursi tamu minimalis khas Jepara bukan sudut ya. Kalau untuk ruangan sendiri ini membutuhkan ruangan paling enggak 3x4 ya. Jadi kalau 3x2 itu terlalu sempit. Jadi minimal 3x4 meter ruang tamu. Oke, semoga bermanfaat. Tentunya dalam memilih kursi tamu Anda harus teliti dan sesuaikan dengan budget dan selera Anda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk kita bisa berkembang terus untuk menyampaikan dan memberikan informasi akurat tentang mebel di Jepara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.